Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Jalan Sultan Agung. Di sebelah kiri adalah Transmart Lampung ya, Transmart Lampung di sebelah kiri ya. Kita akan mengambil akses jalan lurus. Kita akan mengambil akses jalan lurus. Ini Jalan Sultan Agung. Salah satu jalan utama di kota Bandar Lampung adalah Jalan Sultan Agung. Traffic light ini cukup lama. Ini adalah persilangan antara Jalan Sultan Agung dengan Jalan Ki Maja. Ya, ke kanan ini adalah ke bypass Soekarno Hatta. Juga kita akan menemui flyover. Sementara ke kiri adalah Gadaton. Oke, sudah aja dan kita mulai bergerak lagi. Ya. Masih berada di Jalan Sultan Agung. Aktivitas pagi ini mulai bergeliat. Petugas sapu jalan sedang beraksi. Hari ini Jumat 20 November 2020 ya. Di sebelah kiri ada layanan pengisian bahan bakar SPBU. Oke, dan kita akan terus melaju tetap di jalan.
beberapa polisi, petugas polisi sudah berjaga-jaga di beberapa titik. Mereka sibuk dengan gadget. Di sebelah kiri tampak Goeser sedang beraktivitas di pagi ini. Dan di depan adalah pembangunan flyover untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat perlintasan kereta api. Jadi nanti kereta apinya tetap menggunakan jalur sebelumnya, tapi kendaraan melalui flyover lewat atas ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar pembangunannya dan bisa mengurai kemacetan kota Bandar Lampung. Oke. Di sebelah kiri ini adalah MBK atau Mall Bumi Kedaton ya. Ini adalah Mall Bumi Kedaton guys, MBK ya. Nah, di sini terdapat Radisson Hotel. Ya, cukup ramai karena berada di tengah pusat kota. Dan kita akan ke kiri. Kiri ya, ini ke jalan Teuku Umar ya. Kalau ke kanan itu ke jalan ZA Pagar Alam, ke Universitas Lampung dan